Okay, sekarang kita dekat Apple Residence Melaka, tingkat 19, unit 12. So unit ni terdapat 2 bilik, satu master dan juga satu sub master room. So bila masuk-masuk, kita akan nampak ruang tamu. Terdapat 2 seater sofa dan juga TV. Lepas tu kita ada meja makan dan juga ruang dapur. So ini adalah bilik air luar. Tengok macam mana keadaan ni. Oh. So ada shower bed. Yang bersih ke tak? Okay. Lepas tu kita ada dapur, ada oven. Kita tak check lagi boleh pakai ke tak. Lepas tu ada peti ais. Peti ais satu pintu. Ha, peti ais ni lah, tak berapa tinggi. Kita tengok dalam laci kat dapur. Dia ada sediakan apa. Okay, sudu garpu pisau. Lepas tu kosong. Tiga. Oh, tak dapat juga. Ni warranty ni, warranty aircon lah, warranty oven lah. Okay, bilik bawah ni pun kosong. Oh, dia bagi ya, pinggan 6 set. Mangkuk 2, 4, 6 juga. Pinggan 6, mangkuk 6. Ada masak air, cawan 5. Lepas tu pinggan di bawah tak ada apa. Okay, so ini tak silap saya, dia tempat store je lah. Tempat store ni dia kunci. Sebenarnya boleh buka. Buka je lah kan. Haa, ni kat sini. So dia tinggi, dia bagi penyapu dan juga mop. So ni mungkin water heater dia. Jom tengok bilik yang pertama. Okay, bilik yang budak-budak dulu. So ada satu queen size, satu queen size katil. Dan juga ada satu almari 2 pintu. Okay. Kat sini kat bawah ni ada apa? Okay, bawah tak ada apa. So bilik ni dia bagi 2 tualah dan juga 4 bantan. So dia ada tingkat kecil kat sini. Tingkat kecil ni menghadap dalam bangunan. Alright, jom tengok bilik master. Oh, dia ada aircon eh bilik ni. Bilik kedua ni ada aircon. Kita bilik master. Okay, ini adalah bilik master. Satu meja size king. Bantal dia bau wangi. Ha, bantal dia bau wangi. Macam mana nak bau? Nampak sangat dia salah tukar. Kalau setengah hotel lain kan dia tak tukar kan. Bau wangi gila. So bantal 4 dengan satu bantal kecil Maple Home. Ha, Maple Home ni dia punya nama homestay ni lah. Nama host. Nama host Maple Home. Tapi resident ni adalah Apple Residence Melaka. So dia bagi juga 2 tual lah. So ni adalah view dia. View bilik master untuk malam. So nampak lah. Nampak pool. Tapi pool ni bangunan sebelah punya. Kalau bangunan ni punya pool tingkat 23. Kena naik lagi. Ini ada almari. Dalam almari dia bagi setrika dan juga hair dryer. Tengok. Fokus. So laci bawah. Boleh bagi lagi setrika lagi. Oh, ni mungkin ada. Mungkin satu ni untuk bilik tadi. Bilik kecil tadi. Satu lagi untuk bilik master. Tapi hair dryer memang satu je. Ada juga setrika iron board kat situ. Ada satu. Jom nak tengok toilet. Jap nak tengok toilet jap. Ha, ni untuk letak barang. Letak beg ke. Bawah ada apa? Allah. Ada mainan budak. Ni master bedroom punya toilet. So ada juga shower in. Shower. Tengok toilet dia bersih tak? Toilet dia okey bersih.
tak ada bau busuk. Dia bagi slipper. Dia bagi slipper 2 set per gigi. Daripada tinggi dan juga ubat gigi, 2 cawan sabun. Macam tu saja. Okey, ada sikit tambahan yang dekat sini. Kat dapur ada notice board, dia tambah kat sini. Wi-Fi, password dan juga facility. Facility yang saya kat sini ada playground kat tingkat 8, barbecue area dengan multi-purpose hall. Semua kat tingkat 8. Dia beritahu juga operating hours di pukul berapa. Kemudian pool dia level 23A. Pukul 7 pagi sampai 9 malam. Lepas tu, dia tak cakap lah pakai baju. Kena spesifik baju ke, rasanya boleh kat baju biasa. And then ada juga gym. Gym pun 7 sampai 10 malam.